Oke, assalamualaikum kawan-kawan. Ini perkembangan burung kemadi saya. Udah lolos seleksi alam. Udah 5 hari ya, udah sehat banget. Makan pisang dan minumannya pun udah saya ganti pakai air putih biasa ini kawan-kawan. Udah tidak pakai air gula pasir lagi. Dan di sini saya juga koleksi burung kecil yang cantik. Baru dapat 2 nangkap dari alam. Dan itu terlihat ya kotorannya, lihat burung apakah dia. Oke, lihat kawan-kawan, itu dia, ada emprit pelangi kawan-kawan. Cantik banget burungnya buat koleksi, asik makannya juga, irit nih makan millet nih emprit pelangi kawan-kawan. Mantap. Ini yang satu udah mulai bunyi, yang hijau itu kawan-kawan, yang polos. Kalau yang ini dada kuning, ekornya baru tumbuh, itu kena pulut juga, soalnya saya nangkapnya dipikat nih kawan-kawan. Dan ini burung kamandinya udah juga mulai bunyi sedikit lah. Sekarang tinggal proses penjinakannya ini kawan-kawan. Sering dimandiin aja, insya Allah jinak. Dan juga sering berinteraksi dengan kita ya, biar hafal sama majikannya. Cantik ini. Dan jangan lupa like, subscribe. Besok saya akan coba mikat burung rementuk laut dan akan berbagi tips cara merawatnya agar lolos seleksi alam kawan-kawan. Jadi jangan lupa like, subscribe, semoga bermanfaat. Dan ini buktinya udah lolos seleksi alam ya, burung kamadi. Oke, mungkin segitu aja. Assalamualaikum kawan-kawan.